buat kau glewing di segi pegang ni, orang musyrikin kata lagu mana? Allah beranuk. Ya, 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 jadi sebut dengan sendiri orang pada zaman itu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ala am khalaqnal malaikata inathan wa hum syahidun. Ala innahum min ifkihim la yaquluna waladallahu wa innahum lakadhibun. أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنُّ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ. Ayat 150 sampai 160 surah As-Saffat. Sebagai kali yang kedua boleh baca ayat ni. Atau adakah mereka hadir sendiri menyaksikan kami menciptakan malaikat-malaikat itu perempuan? Ni Allah Ta'ala raya tanya orang-orang musyrikin Mekah dan orang yang berakidah. Raya katanya Tuhan ada anak tino iaitu malaikat. Ketahuilah bahawa sesungguhnya disebabkan terpesongnya dari kebenaran mereka berkata. Buat kau glewing di segi pegang ni, orang musyrikin kata lagu mana? Allah beranuk. Ya, 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 jadi sebut dengan sendiri orang pada zaman itu. Allah ada tu ada anuk. Tuhan ada anuk. Anuk Tuhan siapa? Malaikat. Ha, gitulah. Sedang mereka sesungguhnya adalah orang-orang yang berdusta. Gapo hok jadi kecek duk pergi adalah salah tak kena. Ha, ni kita pun ayat ni adalah sebagai ayat akidah. Memang orang Melayu kita ni dia tak pergi katanya Tuhan ada anak. Dan semua orang Islam atas dunia yang akidah dia betul, dia tak percaya Allah seperti makhluk beranak, diperanak, bukan. Allah hanya tunggal satu. Allah tidak menjadi bapa, tidak menjadi anak, tidak ada isteri dan tak serupa dengan semua makhluk. Tapi orang musyrikin dia pergi macam itu. Lalu itulah Allah raya lagi. Walaupun kita baca dah kemarin tapi baca ulas sekali lagi. Patutkah kamu mendakwa bahawa Tuhan mempunyai anak? Dan anak itu pula ialah anak-anak perempuan yang kamu tidak sukai. Nah, tengok. Dia sandar kepada Allah anak tino, sandar kepada puak-puak dia sendiri anak jatah. Supaya saya dok ayat kemarin dok. Gitulah. Adakah Tuhan memilih serta mengutamakan anak-anak perempuan dari anak-anak lelaki? Sedang kedua-dua jenis itu tiadalah. Dialah. Sedangkan kedua-dua jenis itu dialah yang menciptakannya. Tak kira anak tino, anak jatah tu hewan belaka. Wui belaka kepada manusia. Tapi bakpo dok gi sandar kepada Allah anak perempuan. Lepas tu orang-orang musyrikin ya sandar kepada puak-puak mereka sendiri, kalau boleh anak jatah gak maka sorok suka gia nak menunjukkan kata mereka adalah orang yang hanalah. Nah, bini-bini beranak tu dapat anak jatah maka suka gembira dan sebagainya. Mari ayat yang ke-154. Apa sudah jadi kamu? Tanda tanya ni. Gapalah jadi kepok mung semua ni? Ha ni, Tuhan seolah-olah katanya mengepek kata kepada orang musyrikin. Bukan orang musyrikin pada zaman itu saja, bahkan semua manusia yang duduk dia pasang
akidah syirik yang berpegang pasal itu, Allah tanya, malakum kaifa tahkumun? Bagaimana kamu menetapkan hukum yang terang-terang salahnya itu? Setelah ditegur, setelah dibagi, diroyak, ditegur, diajar, maka tidakkah kamu mahu berusaha ingatkan bahawa Allah mustahil ada baginya anak? Nah, gitu. Nah, tak ada payah di ayat ni. Ayat pasal teru-teru, mudah-mudah. Yang nafi Allah Ta'ala adanya anak dan supa dengan makhluk. Ayat 150 ni, atau adakah kamu mempunyai sebarang bukti yang nyata? Ada dalil tak? Bukti-bukti ni artinya dalil. Dalil mu ambil mana, hai orang musyrikin? Menerangkan bahawa malaikat itu anak-anak perempuan Allah. Kiranya ada. Ha, kalau. Kalau ada. Maka bawalah kitab kamu yang menerangkan demikian. Jika betul kamu orang-orang yang benar. Ha, tu, cuba muat hari bukti dalil. Lakthan mimai. Kalau dia tak ada, senyap sudah. Duduk dia. Sebab tu Allah Ta'ala cabar orang-orang musyrikin dan orang yang akidah dia tak betul. Lepas tu insyaAllah kita orang-orang Islam tak ada. Pasal akidah yang salah, akidah yang geleweng, tak ada. Jangan we ada walaupun sikit dalam hati, dalam otak kita. Pegangi kepercayaan yang tidak betul, yang ambil daripada unsur-unsur yang salah. Hak ni dilarang sama sekali. Sebab tu bila kita ngaji bab akidah ni, kita kena ngaji hak betul selalu dah. Hak sahih, hak jernih, hak kena selalu. Barulah dia tak masuk dalam otak kita benda-benda tu, benda ni. Lepas tu orang-orang ngajar juga royaklah hak asli selalu dah. Daripada Allah macam mana, daripada Nabi pasal mana, hal gitu. Jangan duk ubuh benda-benda hak pasal ini. tak kena, tak betul. Jangan bubuh dalam akidah sama sekali. Bahkan dalam amalan kita pun, setiap amalan yang kita buat, jangan duk dicampur aduk antara hak betul dengan hak salah. Hak salah kita buat. Itulah dinamakan orang nak kepada kebenaran, kejernihan dan betul. Sikit-sikit kita ngaji. Sikit. Orang ngajar pun, ngajarlah daripada mula-mula kau tinggi. We jadi masyarakat bersih. Jangan hidup kata kepada masyarakat. Jangan hidup maki, jangan hidup kata, jangan hidup belawai, jangan hidup apa. Royak benda hak sebenar macam ni. Orang nak terima, tak saya terima, tak ada apa. Tapi kita royak benda hak sebenar. Dan saya yakin, semua tok guru, semua baba, semua ustaz, duk royak benda hak betul, royak hak benar belakang. Nak jadi masyarakat kita bersih dan betul mengikut Allah dan Rasul. 158. Mereka telah mengatakan perkara yang mustahil, serta mengadakan pertalian kerabat di antara Allah dengan malaikat. Padahal demi sesungguhnya malaikat itu sedia mengetahui bahawa sebenarnya orang-orang yang melakukan demikian akan dibawa hadir ke dalam azab seksa pada hari akhirat. Kalau tengok di dalam ayat Quran, waja'alu bainahu wa bainal jinnati nasaba. Tu hai ayat katanya jinnah. Jinnah ni artinya benda yang selindung. Saya misal mudah-mudahan ni adik belakang saya ni ada mimbar. Sebab ada tabir ni, ada pai dekat adik belakang. Ha, duk benda hak duduk adik belakang tu dia panggil jinnah. Benda hak kita tak nampak dengan mata. Tu dia panggil jinnah. Kalau jannah tu maknanya kebong syurga. Jinnah maknanya benda hak selindung. Itulah dia terjemuh. Sini maknanya malaikat. Malaikat benda hak kita nampak dengan mata kita, dia tahu katanya orang hak duduk kata, duk percaya katanya Allah Taala ada anak. Malaikat sendiri tu dia tahu katanya orang yang berpegang macam tu, syirik pasal itu, akan dibawa sikit lagi masuk ke neraka.
Sebab tu setengah-setengah ayat ada yang Allah Ta'ala tanya malaikat. Hei malaikat, tanya di akhirat sikit lagi, depan manusia. Hei malaikat, orang duk sembah mung dulu atas dunia, pahamu nak kata lagu mana? Malaikat-malaikat pakat royak kepada Allah. Ya Allah, kami bukan Tuhan. Kami adalah hamba-hamba-Mu ya Allah, yang kami kerja semua mengikut perintah dan suruh ya Allah. Kenapa kau manusia tu duk gi sesak sehingga sembah kami? Maka kami minta jauh daripada perbuatan yang manusia tu duk sembah. Sebab tu atas dunia ni banyak orang sembah makhluk. Sembah matahari, sembah bulan, sembah bintang, sembah tokong, sembah gambar, sembah orang. Sembah. Banyak je sembah. Sebab apa? Sebab benda yang disembah tu, orang hak sembah, ia anggap katanya ada power yang ada pada benda hak disembah. Saya misal mudah-mudah, orang sembah matahari. Sebab apa boleh je sembah matahari? Sebab ia percaya katanya dalam matahari tu adanya palang yang kuat. Sebab apa orang boleh sembah api? Sebab ia faham katanya dalam api itu mi palang. Penti pung dia. Kalau tak ada api, susahlah manusia atas dunia. Nak masuk lagu mana, nak buat gotu, nak buat gani yang kena guna api. Itulah. Lepas tu orang hok mari betul cara akidah yang betul sekali, iaitu rasul-rasul dan nabi-nabi. Kalau tak ada rasul, tak ada nabi, manusia gamuk-gamuk belaka. Gamuk. Eh, aku rasa aku rasa nak sembah ke tu. Ya ni gua nak sembah ke ni. Tapi rasul dan nabi yang mari pak, ya royak. Royak hak sebenar. Sehingga manusia pada bang yuk samai itu mitoknya nak mitok wi Allah Taala mari flow de depe. Supo dengan Bani Israel mitok dengan Nabi Musa. Hei Musa, acu mu mitok. Nak wi Allah Taala duk depan ni barulah kami nak percaya tengok. Tu nak ayat katanya teruknya keadaan manusia dalam setengah-setengah ketika. Pas tu banyaknya manusia lebih pada sekerat dunia, manusia sembah benda hak ya nak nampak duk depan. Sebab tu orang ya sembah tak keng. Ya sembah benda hak duk depan nampak betul-betul lalu. Dan begitu juga dengan malaikat dah saya nak ayat ni. Orang kita hok dok gi tawaf di Baitillah dok gambar katanya eh Baitillah tu rumah Tuhan. Dok berasa katanya keramat kali Baitillah. Berasa nak dakak, berasa nak siung, berasa nak tepuh. Dok berasa katanya bertepuh dengan Kaabah tu saksi. Ha tu. Tu nak jadi kok pasal unsur-unsur. Nak serupa dengan orang kafir, kita kena berakidah katanya Kaabah tu adalah lambang sanyalak untuk jadikan sebagai tempat sujud bagi semua orang yang duduk di sekeliling dunia hadap ke Kaabah. Kalau tak ada Kaabah, nak royak lagu mana? Hadap titawan tok. Orang ni duduk, orang ni duduk tawan ok, ya kena hadap ke titawan tok. Orang duduk titne, ya kena hadap ke titai. Tak tahu tanya nak hadap mana. Sebab tu Nabi Ibrahim gi buat Kaabah tu adalah mengikut perintah Allah nak jadi lambang ya. Lambang ni kita faham sanyalak. Bukan nak tumpu katanya situlah Tuhan duduk, bukan. Ingat molek. Sebab tu Nabi SAW ketika dia tawaf di Baitillah, tawaf sampainya tujuh keliling, Nabi nak pergi kucuk di batu hitam. Nabi royak. Tak ada nak royak kepada orang ni. Nak royak kepada bukan nak kecek dengan batu tu dak. Tapi nak kecek dengan orang. Umar Ibn Al-Khattab mari cai winapok sekali lagi. Ketika Umar tawah di Baitillah, dia buat supa dengan hak Nabi buat. Dia pergi kecek juga. Hei batu, mung tak ada pedoh. Mung tak ada mudarat. Kalaulah aku tak tengok Nabi kucuk mung, cerak aku tak kucuk. Tengok. Orang Masya Allah seluruh dunia pakat nak pergi situ, nak pegel belakang, nak kucuk belakang, nak jamuh belakang. Kalau boleh, misal katanya ada kain nak sapuh, kain tu tak basuh dah. Sebab apa? Dia berasa katanya berkat kain biasa tepuh dengan Kaabah dah.
biasa gonyuh Kaabah dah. Sebab tu kita tengok di Mesir ke di mana tempat yang orang tak lari, orang duk pergi bersyirik di kubur. Masya Allah. Nya kucuk kubur. Sujuk ke kubur. Ha, tu. Sapuh ni ambil kain, ambil piyuh ni buat apa? Beruuh, sapuh. Ambil wawah sebah. Nya gonyuh di tiye. Hauh tiye. Sebab apa? Sebab nak ambil berkat dengan kubur, dengan gatu, dengan gani. Dalam Islam yang tak siwi ada, kita koktik dengan waktu. Ingat molek. Tak ada pasal benda tu, toko, pak tu, oh, pakak gi hurung. Sebab nak ambil berkat dengan benda tu. Tak, tak, tak. Walaupun Nabi sendiri pun, Nabi duduk dalam kubur. Bukir gi duduk, pak. Nabi-Nabi, minta tolonglah Nabi. Kita ni miskin, tak ada duit Nabi. Mari siapa di Madinah pun eh, orang tu lu tambah duit kita, teket kapal terbang ke kita. Mintaklah duit kita kaya Nabi. Jangan, jangan. Kecek lagu tu syirik. Sebab dengan Nabi bukan kita kena, bukan tempat kita berdoa dah. Tapi kita wisala kepada Nabi, selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mintak dengan Allah dua itrom. Sebab tu kita akak tangi. Tanda akak tangi ni, tanda mitok ni. Mitok, 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 mitok. Nabi raya, jangan kamu berdoa dengan belakang tangi. Ni, boleh. Kena tanda. Nah, begitulah. Kita duk mitok dengan Allah Ta'ala. Dan mitok yang paling molek sekali, iaitunya mitok jadi kita ni hidup betul. Atas muka dunia. Sebab tu, ulama mari hurai. Rabbana atina fid dunya hasanah. Hasanah di dunia hak kita nak ke apa tu? Iaitunya jalan yang lurus. Ha, tu. Baik hidup atas dunia. Banyak huraya kamwa hasanah di dunia. Kesihatan, kebaikan, akhlak mulia, akidah yang betul, amalan soleh. Jadi orang berjuruh, jadi banyak benar-benar hasanah di dunia yang kita minta. Tapi wa fil akhirati hasanah. Akhirat sikit lagi hasanah hak kita dak nak. So ya, ulama tak ada hurai banyak. Ya hurai so, iaitu nya al jannah. Syurga. Mai mi tang eun ikhlas, hasanah di akhirat. Tapi hasanah di dunia, iaitu nya al isabah. Al isabah artinya betul kena jalan hak kita duduk. Ani kita duk hari-hari duk minta dengan Allah Taala supaya Allah beri kepada kita, terutamanya jangan silap akidah. Jangan pelat dengan akidah. Amalan-amalan soleh yang kita buat hari-hari-hari-hari, ulama mari tok ke apa? Kain katanya, nak dinamakan amal soleh, kena betul dengan suruhan Allah dan ajaran Nabi. Ulama tu yang mari hurai. Ya. Mari royak nak jadi cicing, hai cacin wah, Nabi tam yang ni, ada berapa pesan. Ha tu. Ada berapa kening dia. Ulama mari hurai. Kita kena pakar belakang tu. Kena pakar ulama. Jangan tahu sama sekali ulama. Sebab ulama lah orang yang berjasa kepada manusia, kepada orang ramai. Bermula daripada sahabat Nabi SAW, siapa ke hari ini? Dikatakan orang yang terima saka Nabi belakang. Alhamdulillah. Akhir sekali, dua ayat dah. Maha suci Allah dari apa yang mereka katakan itu. Maknanya, hak orang musyrikin duk kata, man mai cayangan. Subhanallah. Sebab tu kita kecek, kita sebut. Subhanallah. Duk sebut sokmo, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Maknanya, menyucikan Allah daripada segala sifat yang kurang, yang tak betul. Akhir sekali, illa ibadallahil mukhlasin. Sebut banyak kali lah dalam surah As-Saffat ni, illa ibadallahil mukhlasin, kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari sebarang syirik. Ha, tengok yuk wen hu dai qatam, yang Allah Taala jaga hidup dia dari syirik. Masya-Allah neh, hari ni kita kena minta sokmo ni dengan Allah Taala, maka mereka akan terselamat dan mendapat sebaik-baik balasan. Itulah yang kita duk nak. Eh, insya-Allah amin ya rabbal alamin. Lepas tu kita sambung lagi ayat selepas daripada ni 161 dan tak banyak ayat dah nak sampai akhir surah.
Wassallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.